warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin Aljumari dari SMK Negeri 1 Ketapang. Di video ini saya akan melakukan presentasi seminar hasil laporan praktek kerja lapangan saya di Metro Komputer Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mulyani. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Herpin Aljumari. Pertanyaannya adalah, siapakah penemu Windows 8 dan sejak tahun berapakah Windows 8 dirilis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Dayanti. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Herpin Aljumari. Apa kelebihan menginstal Windows 8 menggunakan flash disk dengan yang lainnya seperti CD-ROM? Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari para audiens. Yang pertama yaitu Mulyani. Pertanyaannya adalah, siapa penemu Windows 8 dan sejak kapan Windows 8 dirilis? Jawabannya Stephen Jay Sinofsky, atau lebih dikenal sebagai Stephen Sinofsky, merupakan penemu sekaligus perancang dari OS Windows teranyar buatan Microsoft. Saat ini yaitu Windows 8. Microsoft secara resmi merilis Windows 8 pada 26 Oktober 2012, bersamaan dengan peluncuran komputer perdana yang menggunakan Windows 8. Pertanyaan kedua yaitu dari Herni Dayanti. Pertanyaannya yaitu, apa kelebihan menginstal Windows 8 menggunakan flash disk dengan yang lainnya seperti CD-ROM? Jawabannya yaitu, kelebihannya adalah jika menginstal Windows 8 menggunakan flash disk, lebih mudah digunakan sebagai media instalasi, karena tidak semua laptop dilengkapi dengan CD-ROM atau DVD drive pada PC mereka rusak dan tidak bisa digunakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.